Assalamualaikum, saya Eva Am. Assalamualaikum, saya Eva Ame. Assalamualaikum, saya Eva Ame. Ada satu video yang saya share pasal maksud Lathi challenge atau maksud di sebalik Lathi challenge tu adalah ke dalam page saya, boleh cari. Yang ni saya nak share lagi pasal Lathi juga, tapi bukan pasal Lathi challenge, tapi pasal siapa penyanyi Lathi tu yang viral dalam 2-3 bulan ni dalam TikTok lah biasanya. Jadi siapa penyanyi dia? Penyanyi dia adalah Sarah Fajira yang berasal dari Indonesia, yang berasal dari Surabaya, Indonesia. Dia bukan saja seorang penyanyi tau, dia juga adalah seorang rapper, dia pandai rap. Jadi usia dia adalah 25 tahun dan dia adalah kacukan darah Yemen, Poland dan Indonesia. So dia 3 in 1 and dia sebab tu dia cantik. Jadi sebelum tular single Lathi ni, Sarah ni sebenarnya dia dulu adalah naib juara dalam pertandingan nyanyian Just Duet di saluran Net TV pada tahun 2016. Jadi dia dah lama bergiat dalam bidang seni ni, just viral pada tahun 2020 sahaja. Jadi sebelum tu Sarah ni juga dia, sebelum Sarah ni famous, dia dulu pernah masuk pertandingan idola cilik ataupun macam idola kecil di Malaysia lah waktu dia masih kecil-kecil dulu. Jadi dia memang dah biasa menyanyi waktu dari kecil lagi. Jadi dia bukan budak BBNU, bukan baru-baru nak up macam tu. Jadi selain single viral tu Lathi tu, Sarah ni juga dia pernah mengeluarkan single yang berjudul You Know bersama DJ Kenny Gabriel. Malah dia juga ada buat single lain yang bersama dengan Eka Gustiwana dan Prince Hussein menerusi lagu Tersimpan di Hati pada tahun 2019. Jadi itu adalah info-info sedikit yang boleh dikongsi pasal siapa penyanyi viral Lathi itu tadi. So kalau suka video macam ni, jangan lupa follow, like dan share page ni. Bye.